Selamat hormat dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Al Janub untuk hari perlawanan. Perlawanan terakhir membabitkan pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Tarian terakhir di bumi Qatar. Kain, oh, tandukan diselamatkan. Sekali lagi terkaman yang cukup baik oleh Syihan Azmi. Dan itu adalah jaringan sebenarnya. Arif Aiman sedikit lewat untuk melakukan rembatan. Faisal, peluang kedua, masih lagi Faisal. Dihantar ke tengah semula. Gol! Yes! Jaringan yang dicari. Walaupun kesukaran pada awalnya. Dan ini sekurang-kurangnya. Menghadirkan sedikit kegembiraan. Penyokong-penyokong di stadium. Faisal Alim masuk ke dalam kawasan penalti. Arif Aiman yang dicari. Ada sedikit sentuhan seperti mana yang diperkatakan oleh Arif Aiman. Yes. Sepakan penalti untuk Malaysia. Khalid Saleh Al-Turais terus menunjukkan ke arah yang tepat. Arif Aiman hanapi untuk gol. Malaysia di hadapan tangisan di Stadion Al Janub. Pasti anda di Malaysia meraihkan jaringan ini. Tipu elah yang mau dilakukan dari Lee Kang In. Oh, diselamatkan. Yes. Dua kali situasi yang hampir sama dikala kita menyangkakan. Percubaan itu berjaya diselamatkan oleh Syihan Azmi. Ayo Syihan. Oh. Ha. Song Yumin meletakkan tersebut di sebelah kanan Syihan Azmi. Atas ke tengah untuk Paulo Josue. Pusingan yang cuba dilakukan Romel Moura. Gol! Malaysia! Ianya tidak akan berakhir selagi ianya berakhir.